seniman wanita penting di Taiwan bernama Chen Jin dengan hasil lukisan tentang wanita modern sungguh indah. Taipei Fine Art Museum mengoleksi 3 hasil karya pentingnya yang dibuat sekitar tahun 1930. Dan pada tahun 1934 pada pameran seni Taiwan, ia berperan sebagai dewan juri untuk terakhir kalinya menampilkan hasil karya yang bertajuk Out in the Fields. Dalam lukisan tersebut sebenarnya adalah saudaranya sendiri. Wanita mengenakan kemeja tradisional Taiwan sedang berinteraksi dengan anaknya, menggambarkan kondisi di halaman luar yang disebut dengan Out in the Fields yang begitu indah. Interaksi antar manusia pada gambar sangat baik. Seluruh lukisan dipenuhi dengan aneka ragam warna. Beginilah kondisi hubungan orang tua dan anak terjalin dengan baik, menggambarkan keadaan masyarakat kalangan atas pada masa tersebut. Dan dapat dilihat kemeja tradisional Taiwan yang dikenakan mirip dengan model barat, masih juga ada gaun modern yang terlukis. Dan juga terlihat alas kaki yang dikenakan merupakan slipper atau sandal yang trendy, di mana mayoritas masyarakat lainnya masih telanjang kaki. Inilah gaun yang trendy di masa tersebut. Mari kita sama-sama melihat lukisan akordeon tahun 1935. Lukisan ini menjadi karya yang paling elegan pada pameran seni Taiwan. Model lukisan ini adalah kerabatnya yang terlihat seorang wanita modern. Yang lebih terfokus adalah dia duduk di atas kursi selir kerajaan, mengenakan baju cheongsam ala Shanghai, menunjukkan sosok tubuh yang menawan. Masih memakai sepasang sepatu yang modern ala kebaratan. Sepatu kulit tersebut kembali menjadi mode tren di masa sekarang. Saat ini wanita yang sedang memainkan akordeon berpose sedemikian sungguh menawan dan elegan. Tangan kanan kiri menarik alat musik seolah-olah terdengar dentingan musiknya. Masih ada karya lukisan lain yang menjadi koleksi Taipei Fine Art Museum di tahun 1935 bertajuk Li Shorli, di mana karya Li Shorli ini melukiskan kakak perempuannya saat kakak berada di dalam ruangan di rumah. Kesan lukisan di dalam ruangan tidur bukan sembarang orang yang dapat melukisnya. Penguasaan teknik menggambar sangat bagus, struktur gambar terlukis dengan baik. Ia melukis di dalam rumah, khususnya di dalam kamar. Seorang wanita sedang berbaring di atas tempat tidur. Seorang wanita yang elegan dengan gaya berbaring menyamping sembari membaca buku. Memberikan kesan wanita cantik dengan postur yang menarik, mengintegrasikan pengetahuan tentang wanita dengan sikap yang elegan. Karya lukis ini menjadi kombinasi yang luar biasa, ditambah dengan kondisi lingkungan interior dengan banyak upaya keras pada teknik gambar ini, melukis peralatan kuno di sekitar wanita elegan ini. Sebagai contoh, ada banyak mosaik pada ranjang antik ini, termasuk goresan garis pada batu marmer. Termasuk tekstur batu yang juga terungkap baik dengan lukisan ini. Dapat terlihat cara Chen Jin melukis bahan material berlainan sangat akurat. Misalkan melukis kain yang dapat dirasakan tekstur kainnya. Pada atas kain tersebut masih ada gantungan berwarna emas, tekstur emas yang sungguh mengesankan. Yang menggunakan foil emas untuk memberi warna ini masih ada kandungan emas. Selain itu, ada aksesoris di tangan wanita tersebut seperti giok dan mutiara. Setiap aksesoris dihias dengan seksama bagaikan benda yang sangat bernilai, yang lebih elegan dapat disaksikan di depan Anda. Selain itu, dalam lukisan sebenarnya masih ada pot dupa dan bantal yang cantik. Jika Anda mengamati dengan seksama, di bagian kanan terlihat pispot, benda yang sudah langka dijumpai. Di masa tersebut merupakan perlengkapan kebutuhan mayoritas masyarakat. Maka dapat dikatakan secara keseluruhan, lukisan ini menonjolkan intelektual. Karya lukisan menggambarkan seorang wanita di waktu santai, bukan hal yang semu, namun dengan aktivitas elegan untuk mengisi waktu-waktunya. Sebenarnya ini juga menjadi perbandingan bagi Chen Jin sendiri dalam mengisi waktu-waktu kehidupannya.